Siapa sangka di sebalik kemajuan bandaraya Kuching masih terdapat sebuah sekolah rendah yang uzur dan boleh mendatangkan bahaya kepada pelajar. Sekolah Rendah Kebangsaan Muhibah yang wujud lebih 20 tahun merupakan satu-satunya sekolah yang ada bagi menampung pelajar dari dua buah kampung berdekatan. Tinjauan ke kawasan sekolah mendapati bangunan setingkatnya hampir keseluruhannya diperbuat dari papan alami banyak kerosakan. Dengan hanya sebuah bilik untuk setiap darjah, ia dilihat seperti tidak mencukupi kerana ruang kelas di sekolah itu yang agak kecil dan kurang selesa untuk pelajar. Walaupun ada bangunan baru yang siap didirikan sejak setahun lalu, namun masih tidak dapat digunakan kerana belum mendapat kelulusan. Lebih mencabar, mereka perlu menggunakan perahu bagi menyeberangi Sungai Sarawak untuk sampai ke sekolah berkenaan. Menurut penolong kanan satu pentadbiran sekolah, Zaini Sidi, ada kalangan pelajar sering tidak hadir ke sekolah disebabkan keadaan cuaca buruk yang menyukarkan perjalanan perahu kerana arus deras. Jadi bila kita langgar ambil pakai bawah nak hari-hari, yang menyedihkanlah bila hari hujan. Hari hujan kami pun rasa sedih. Dan kami langgar cikgu kami turun ke sekolah pun kami rasa sedih juga lah. Sebab yalah. Terik dia turun dari kereta, dengan kereta nak tiba-tiba turun, naik perahu. Ya sedihnya waktu hujan sekali lah, sebab kadang-kadang pangkalannya licin dan apa nama adanya dah siap bagus je lah. Yang menyebabkan ke pendina, pelajar biasanya balik ke pinggan lah. Okay? Ya itu yang menyedihkan nanti bila hujan. Hujan kadang-kadang ada hampir separuh yang tak turun ke sekolah. Bila hujan lebat dengan angin lah, dengan angin sekali. Sebab kadang-kadang mereka turun. Sampai ke Pengalan, tak sampai ke Pengalan, tak sampai ke Pengalan, tak sampai ke Pengalan, dah basah. Habis balik, dan balik tu tahu sebab tu dah hampir separuh daripadanya tak sampai ke sekolah. Bila hujan lebat dengan angin tu. Yeah. Macam tu juga, cikgu tak ada masalah lah, mereka akan turun. Okay. Masalahnya nak turun Pengalan. Kalau awak setiap pasang macam dekat Bandar Kuching tu, tak ada masalah. Tambahnya, ada juga pelajar hadir ke sekolah dengan pakaian yang basah dan kotor akibat terkena air hujan, di samping kadangkala menghadapi situasi air sungai yang kering semasa perjalanan ke sekolah. Biarpun terdapat laluan darat yang menghubungkan kampung berkenaan ke sekolah, namun ia amat bahaya untuk dilalui. Memang dah ada jalan darat. Jalan darat dari menghubungkan kampung Pinggan Jaya dengan Muhibah. Tapi jalan tu jauh, sunyi. Kadang lebih lagi membahayakan pelajar-pelajar. Yang tamat-tamat buas kita tak tahu kan. Ada ular, kera. Kera memang banyaklah kat situ. Kalau dulu ramai yang apa nama yang menggunakan jalan darat tu, tapi sekarang ni dah tak ramai lagi dah. Sebab bahaya itulah yang satu orang takut dah. Sekolah rendah ini menempatkan 20 guru serta kaki tangan menjaga kira-kira 180 orang pelajar darjah 1 hingga darjah 6.